takutnya apa itu? Dia di tempat ini dia nggak keluar, meleleh. Iya. Apa coba terus ini? Oh, butuh satu kaca ini kamu. Kenapa kamu ngebunuh? Kenapa? Tanya, kamu tuh mau ngebunuh kaca ini kenapa? Kasih apa itu ulet badannya gatal semua tuh anaknya tuh kasih ulet anaknya itu nggak ada yang tahu kirain itu kutu kambing itu ulet makasih ulat tentunya iya pokoknya aku akan hancur remes semua keluarga itu tapi kamu kembali jadi tanah. Mulutnya apa itu? Dari mana tadi ini mau ini tadi? Dari pasien ujung. Apa itu di mulutnya? Ambil di sini. Dari mana ini? Kenapa kok bisa kayak kamu? Di sini kamu enggak kuat terus akhirnya keluar dia. Di dalam tubuhnya di tempat ini dia enggak keluar, meleleh. Iya. Udah lama itu. Apa coba terus ini? Kamu dari mana asalnya? Dari Segoro. Terus sekarang kamu enggak betah berada di sini, meleleh keluar. Terbakar semuanya. Terbakar. Ya saya. Kamu mau tunduk sama saya? Mau ikut sama saya? Iya, saya tidak berani. Mau ikut ngaji di sini? Ya. Tapi jangan nakal lagi on di sini. Jangan ditubuh orang lagi. Ya. Kenapa ditubuh orang itu? Ditanamkan di situ sama orang, ditaruh di situ kamu di badannya itu. Iya. Ini kok kayak bentuk kayak jenis susuk tah ini? Ini memang ditempatkan ini memang sengaja dia sendiri tempatkan dalam tubuhnya atau gimana? Bentuknya kayak susu kembang kantil gini. Pengasihan, pengikat. Untuk pengasihan, pengikat. Terus kamu dari sini dapat tah keluar?
Iya. Ikut saya sekarang kamu. Paham? Iya. Islam kata saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Allahu Akbar. Aslinya yang mana sih? Ujung Gus. Eh? Ujung sana. Coba kasih itu yang mana pasien. Terus dari pasien yang mana tadi? Ujung sana. Nah itu, yang baju merah. Tadi pasien yang ini. Dari pasien ini keluar itu tadi. Kenapa kamu bunuh keluarga? Kenapa? Ditanya, kamu tuh membunuh keluarga ini tuh kenapa masalahnya? Masalah warisan. Masalah warisan. Masalah warisan kok sampai bunuh-bunuh orang? Harta itu udah dibawa mati. Kita hidup ini cuma sementara. Selama aku masih hidup, aku akan terus mengerjain anak. Tak kasih apa? Cuma rumahnya tangga. Setiap hari aku kasih tumbang. Aku itu dukun. Oh, sama dukun. Iya. Aku ya dukun. Dukun pici, dukun gana. Terus sampai dukun cabut lah. Sama kasih tumbal apa rumahnya ini? Banyak, aku kan bisa masak sendiri, aku bikin. Oh, kamu bisa bikin sendiri. Bikin bisa sendiri. Bisa masak sendiri. Kasian dia, dia miskin. Tuh tengok, rumah aja numpang udah miskin. Tuh tengok anaknya, kasian tuh. Tuh, situ tuh anaknya tuh. Tuh gatal semua tuh anaknya. Wih, ku kasih apa itu? Ulet badannya gatal semua tuh. Tuh anaknya, tuh. Ku kasih ulet anaknya itu. Enggak ada yang tahu. Kirain itu kutu kambing, itu ulat. Kamu kasih ulat tubuhnya. Iya, pokoknya aku akan hancur remes-remes semua keluarga itu. Tapi kamu kembali jadi tanah. Enggak kuat itu buktinya dari tubuhmu ya keluar kayak begituan. Selama aku masih hidup yang namanya Sulami ini masih hidup terus, aku akan kerjain anak ini dan aku adu sama suaminya. Anaknya, tengok tuh anaknya, uletnya banyak badannya, sampai gatal-gatal kayak gitu tuh, sampai bolong-bolong badannya. Tuh lihat tuh. Kamu kasih ulat tuh. Iya. Terus yang bikin selalu bertengkar keluarga ini ya. Iya, kamu. Biar tengkar terus sama ini. Kalau enggak dikasih uang belanja ini istrinya, uang habisin. Lama-lama kan dia badannya kurus kayak gitu. Tuh lagi saudaranya tuh. Tuh apa anjing ku taruh di badannya. Anjing, iya itu, tengok itu ah, itu yang berdua itu, tuh yang kemarin ku bilang anjing itu, tuh yang rumahnya depannya. Yang biar bertengkar terus sama suaminya juga kamu ini. Iya. Kamu bikin bertengkar sama Pak D-nya, itu yang di Pak D-nya itu apa yang di punggungnya itu enggak, kamu nggak lihat dia datang ke rumah, apa kamu pejam mata kamu, tuh nggak lihat. Jadi Pak D-nya yang bongkok kayak gitu, itu pinggangnya aku taruh. Senjata kayak gitu. Tuh satu keluarga kan mati nanti itu. Enggak akan mati. Enggak. Selama aku masih hidup terus. Aku kan dukun, ku kasih tumbal terus dari kanan rumah, kiri belakang ku kasih tumbal terus. Kenapa masalahnya kayak gitu? Masalah warisan ini. Warisan. Harusnya aku yang di situ bukan anak ini, bukan ini. Bukan ini, harusnya aku yang berkuasa, aku yang menguasai hartanya harusnya. Selama aku masih hidup, kecuali kamu kesana dan kamu cabut ilmu dia, kayak gitu.
Terus pokoknya selama aku masih hidup, aku kan dukun dari Trenggalek, Duren. Dulu bapakku yang dukun, bapakku sudah mati, sekarang turun ke aku ilmunya kayak gitu. Bangga punya ilmu kayak gitu. Bangga lah aku bisa hancurin orang gitu. Aku bisa sesukaku kayak gitu. Coba kalau bisa bunuh saya. Ya. Ayo, kalau enggak datang ke sini kita ketemu di Mena Tarung. Ayo. Setelah kamu dari rumah itu, aku setiap hari lewat depan rumahnya kayak gitu, kulihatin terus. Oh, ternyata rumahnya udah dipagarin kayak gitu. Aku intipin terus. Aku adu nih sama ini. Ini enggak pernah dikasih uang belanja. Kerja tapi enggak pernah dikasih, ketutup kayak gitu. Enggak pernah dikasih uang belanja dia. Cuma bersedih kalau malam-malam kepikiran enggak dikasih uang belanja kayak gitu. Sedih itu kamu jadi masuk. Iya, seneng aku kayak gitu. Di tempat masuk. Pokoknya kamu. Selama aku masih hidup keluarga ini aku keremas sama anaknya, suaminya. Jadi kamu taruh sama saya. Keluarin ilmu kamu, tarung sama saya, jangan gangguin keluarga. Selama aku, itu betul yang dibilang nenek yang sudah mati itu. Mau ambil jimatnya katanya, gak bisa tapi yang udah mati itu. Itu neneknya ngelindungin dia terus. Neneknya udah bongkok kayak gitu, kamu datang ada kan di depan rumah itu? Nenek-nenek yang bongkok kayak gini, itu neneknya. Dia mau ambil jimatku, gak bisa. Gak ada yang bisa, dukun Ponorogo tak ada yang bisa. Udah dikelilingin tuh dukun Ponorogo. Kasihan dia sampai miskin, dah kurus, punya uang berapa-berapa, gak cari obat, miskin dia itu, kasihan, udah miskin, bertengkar terus, setiap hari dikeroyok sama saudara-saudaranya, kasihan, tuh anaknya lagi, remes-remes nanti anaknya yang kecil itu. Kasihan tapi kamu ganggu terus, apa kasihan apanya itu namanya? Miskin dia tuh, hartanya habis, kasihan, hidup aja numpang. Kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha. Aku ini dukun selama yang namanya sulami masih hidup. Aku akan terus remas-remas keluarga itu. Percuma kamu datang ke rumahnya. Kamu peras dia. Peras berapa puluh juta. Aduh, udah enggak punya uang lagi katanya begitu. Tapi demi nyawa. Demi nyawa. Kasihan, minta uang banyak begitu datang, aduh kasihan dia. Itu dia miskin, udah gak punya uang lagi buat lebaran, udah gak punya uang simpanan lagi, udah diminta uangnya, kasihan dia gitu. Selama aku masih hidup, keluarga itu akan keremas-remas. Tuh, ada ulet di badan anaknya tuh. Ulet itu bukan kutu kambing, bukan. Aku adu terus sama suaminya itu. Aku dukun dari Trenggalek, Trenggalek Durenan. Galek itu lebih unggul, Ponorogo masih di bawahnya Trenggalek. Ponorogo itu masih di bawah, makanya kamu puterin tuh Ponorogo. Kamu gak sembuh sakit kamu. Allahumma salli ala sayyidina. Ku intip terus rumahnya itu. Ku intip rumahnya. Ini gitu.